Kamar. Ngarep. Guys. Macam itu. Tapi. Dikit. Oh iya. Dengan tumbuhan buku. Saiki apa-apa. Apa, Bu? Melu. Bisa, tapi kalau itu. Kak Muni, tes, tes, testing. Makan, makan. Kak Muni. Tes. Dengan bapak siapa yang pernah telepon, Pak? Halo, Pak. Bapak siapa yang pernah telepon? Pak Zain, bukan, Pak. Pak Zainul bisa dengar suara saya, Pak Zainul? Oh iya, iya, sudah. Barusan. Sudah. Ini tadi kan enggak bunyi. Sudah bisa. Oke. Okay. Oh iya. Oke, okay. Sudah. Sudah. Selamat malam, sudah bisa. Oke. Okay. Baik. Malam, Pak. Iya. Oke, okay, sudah. Bagus.
تجعل ربك تحتك ثريا. Pak Handi, apa sudah bisa dengar suara saya, Pak Handi? Pak Handi? Bapak Ibu, kita masih menunggu teman-teman kita lainnya untuk bergabung. Kemungkinan kita akan baru mulai sekitar pukul 6.45 pada jam 9.
Thank you.
Kok masih sepi ini? Sebentar Pak, masih nunggu Pak Handinya ya Pak ya. Sekitar 3 menit, 3 oh, menit lagi. Ya. Oh, 3 menit lagi. Oh, iya. Pak Handi, sudah bisa dengar suara saya, Pak Handi? Ya, Mas Bari, silakan. Oke, baik. Kita mulai ya, Pak, ya? Ya, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak-Ibu sekalian atas kesempatannya untuk bisa mengikuti pelatihan dalam jaringan pada sesi kelima tentang pembuatan aplikasi Android berbasis App Inventor. Pertemuan kita kali ini akan terhitung cukup singkat karena materi yang akan kali ini berada di luar topik yang ada di MOOC, jadi kita akan bahas sedikit di luar topik MOOC. Bagaimana selengkapnya mungkin kita akan bisa mendengarkan ulasan dari Pak Andi. Untuk pertemuan terakhir yang sesi ke-6 kita akan membahas tentang penugasan, khusus untuk penugasan saja. Untuk sekarang mari kita dengarkan bagaimana ulasan dari Pak Handi. Kepada Pak Handi saya persilahkan Pak Handi. Oke, terima kasih Mas Bari. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak. Selamat malam Bapak. Selamat malam Bapak dan Ibu semua. Salam sejahtera untuk Anda semua.
Oke, baik, pada kesempatan ini di sesi kelima ini kita berada di luar topik yang berada di MOC. Untuk kesempatan kali ini kita akan coba buat yang pertama adalah materi tentang pembuatan kalkulator sederhana. Ini tujuannya adalah untuk apa? Untuk melatih logika dari Bapak dan Ibu. Kemudian untuk yang kedua, kita akan coba bermain dengan database sederhana menggunakan TinyDB. Sederhana. Jadi kalau misalnya nanti mau pengembangan, silakan explore lagi sendiri. Karena kita di sini sudah berada di luar topik. Jadi sedikit saya share materinya. Walaupun tidak ada di dalam emosi, tapi setidaknya adalah bahan untuk pertimbangan dari Bapak dan Ibu. Oke, kita langsung saja. Untuk sesi VKON kelima, di mana materinya akan saya bahas mengenai yang pertama adalah pembuatan kalkulator sederhana terlebih dahulu, setelah itu baru ke materi sesungguhnya, yaitu database. Oke, kita coba saja langsung masuk ke projectnya. Kita buat inventor, kita buat nama project misalnya kalkulator sederhana, di mana isinya hanya ada dua inputan. Inputan nilai 1 dan nilai 2 ditambah, dikurang, dikali, dibagi. Oke, gitu. Oke, kita buat project. Nah, di sini hanya ada dua yang kita butuhkan untuk kalkulator sederhana di sini. Yang pertama kita membutuhkan sebuah layout, baik itu vertikal ataupun horizontal. Kemudian yang kedua kita membutuhkan sebuah text box, di mana text box width-nya ada. Kemudian yang kedua, setelah layout kita gunakan kembali layout, kemudian masukkan kembali ke text box-nya. Karena kita gunakan fill parent, kemudian width-nya pun sama. Dan di sini kita kasih nilai. Namanya adalah nilai 1. Kemudian di sini ada nilai 2. Dan di sini kita tambahkan layout kembali. Gunanya untuk apa? Button. Kita tulis hasil. Satu button lagi. Kita tulis reset. Reset artinya kita meng-set nilai kembali ke titik semula. Kemudian yang terakhir adalah hasilnya. Kita cek textbook, kita input nilai 1 variabelnya, kemudian textbook 2 kita ganti menjadi nilai 2. Button hasil kita ganti jadi button hasil, kemudian kita rubah lagi button set, dan terakhir adalah label hasil. Nah, jadi logikanya di sini, ketika kita menginputkan nilai 1, 2, kemudian hasilnya akan tampil di sini. Jadi gitu. Nah, ini adalah untuk ambilan desainnya. Kita gunakan blok. Maka yang pertama kita cek tombol hasil terlebih dahulu. Ketika tombol diklik, maka hasil penyimpanan dari nilai 1 dan nilai 2 dia tampilkan di dalam label hasil. Oke, ketika button diklik, kemudian label hasilnya
siapkan untuk menampung hasil penjumlahan antara label 1 dan label 2. Oke, ini kita ganti lagi karena di sini saya menggunakan kalkulator sederhana, artinya ada 4 tombol tambah kurang kali bagi. Berarti kita gunakan di sini, kita ganti menjadi tombol tambah. Tambah lagi. Kurang. Kali. Dan bagi. Kemudian ada tombol reset. Nah, ini untuk apa gunanya? Kita gunakan untuk menghitung kalkulator sederhana intinya. Kita atur masing-masing tombol ukurannya adalah 30 biar sama rata. Sudah, di sini kita ganti lagi, bukan batang kecil tapi batang tambah, dan dari ini lagi batang kurang 3 batang kali batang bagi. Nah, cukup mudah, sudah sesuai. Kita masuk ke blok di mana untuk yang pertama kita gunakan button tambah, nantinya fungsinya untuk tambah. Jadi kita gunakan fungsi matematika, matematika di sini tambah, kemudian nilai 1 dari text box kita ambil, ditambah dengan nilai 2 dari text box 2. Kemudian hasilnya akan tampil di sini. Selain dari itu, setelah tombol berhasil, tombol klik tambah diaktifkan, maka kita tambahkan tombol yang lain, tombol kurang. Masukkan tombol perintahnya. Gunakan tombol seperti ini, kemudian tambah lagi button kurang. Di sini adalah button kali. Dan terakhir adalah button bagi. Kemudian terakhir adalah button dari reset, artinya mengembalikan semuanya ke posisi semula tanpa ada angka satupun. Kita ambil nilai 1 dot kemudian nilai 2 teks nilai 3 dan hasil dari label sendiri. Ini apa? Kita buat ke layar kosong, mengembalikan ke semula. Oke, jika sudah, maka kita akan coba lebih dahulu di sini.
kemudian kita run connect to USB. Nah, kita lihat di sini, maka terlihat sudah ada kalkulator seperti ini. Nah, kita jumlahkan coba, misalnya 2, terus nilainya 8, bisa ditambah, kemudian dikurang, ups, kali, bagi, dan reset. Artinya membalikkan ke semua posisinya. Tuh, jadi yang pertama kita bisa menemukan 6 ditambah 8 14 kurang dikali dibagi dan tombol reset. Kemudian kita coba masukkan satu tombol lagi di mana misalnya adalah kita cek di bloknya ada satu fitur apa misalnya di sini yang belum ada pangkat. Nah, kita coba buat pangkat. Ini 30. Ya, kita coba di sini. Namanya kita ganti menjadi button pangkat. Misalnya seperti itu. Button pangkat, untuk jabatan diklik, hasilnya kemudian fungsi dari matematika di sini adalah pangkat nilai 1 dipangkatkan dengan nilai 2. Maka kalau kita lihat di sini hasilnya adalah misalnya kita cek di sini. Jadi dipangkatkan 2 pangkat 4 ataupun berapa misalnya. Nah, itu adalah untuk logika dari kalkulator sederhana. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin membuat aplikasi kalkulator yang benar-benar mirip dengan aslinya seperti yang ada di Android, silahkan dibuat dengan masing-masing dari logikanya gitu. Nah, untuk yang kedua itu. Jadi untuk saat ini kita berhasil membuat kalkulator sederhana menggunakan App Inventor. Logikanya, jadi tujuannya di sini hanya untuk melatih penguasaan dari logika berpikir yang menyelesaikan masalahnya seperti apa. Khusus untuk nilai, misalnya 1, sini 5, tambah, kurang, kali, bagi, angkat. Oke, yang selanjutnya kita coba setelah di sini saya akan coba masuk ke database sederhana. Database sederhana ketika di sini setelah total ya, Bapak dan Ibu bisa melihat bahwa saya akan coba membahas tentang database. Di mana database ini di dalam App Inventor itu ada dua kategori. Yang pertama namanya adalah TinyDB dan yang kedua adalah TinyWebDB. Apa perbedaannya? TinyDB dibuat khusus untuk atau digunakan khusus untuk aplikasi yang dapat menyimpan ke dalam telepon sendiri, memori telepon. Istilahnya misalnya kayak kita, kalau kita membuat sebuah game yang ada tingkat levelnya. Dalam versi artian kita makin membuat sebuah game yang harusnya offline, yang memang untuk offline. Jadi kan sewaktu-waktu misalnya si A sudah menyelesaikan level 1. Nah, begitu dia membuka menutup aplikasinya, kemudian membuka lagi ke versi sebelum aplikasinya lagi, dia akan tetap di level yang sudah berada di database. Gitu. Jadi
Nah, database ini digunakan khusus untuk perorangan. Ketika kita main game antara smartphone A dan smartphone B, itu akan hasilnya berbeda. Kalau dia rajin bermain, maka tingkat ke tingkat levelnya pun lebih tinggi. Jadi nanti pas dibuka, dia misalnya sudah mencapai level 10, pas begitu ditutup aplikasinya tidak akan mengulang dari level 1. Jadi akan menyimpan di dalam smartphone pribadi. Nah, kemudian untuk yang kedua adalah Tiny WebDB, di mana Tiny WebDB ini adalah penggabungan antara dua, yaitu App Inventor dan pemrograman misalnya sejenis PHP. Gitu. Jadi kita bisa mengkolaborasikan antara Tiny WebDB dengan pemrograman PHP dan database yang lainnya. Gitu. Jadi di sini adalah Tiny WebDB sebagai jembatan untuk menggabungkan antara pemrograman satu dan App Inventor. Gitu. Nah, sebagai salah satu contoh, kita langsung saja untuk penggunaan Tiny DB. Untuk yang Tiny WebDB, saya tidak akan membahas secara detail, hanya sebatas penjelasan saja. Karena kalau dijelaskan secara utuh, sudah di luar konteks. Jadi, kita coba, misalnya Bapak dan Ibu bisa ekspor lagi untuk keperluan aplikasinya. Jadi, saya akan mencoba mencontohkan pembuatan aplikasi untuk menggunakan database Tiny DB. Oke, kita langsung saja buat sebuah project baru. Database, kita kasih nama. Yang pertama, saya akan coba mencontohkan bagaimana menyimpan. Jadi ketika kita menginputkan data, kemudian menyimpan ke database. Gitu. Jadi yang pertama kita istilahnya kita insertkan terlebih dahulu. Nah, yang kita butuhkan di sini adalah sebuah layout bisa vertikal ataupun horizontal sesuai kebutuhan saja. Kemudian saya gunakan text box atau di sini saya tambahkan label. Untuk apa label? Saya gunakan di sini adalah untuk misalnya input data, kemudian lebarnya. Nah, di sini saya akan coba mencontohkan satu tipe inputan. Kemudian saya gunakan lagi untuk horizontal, yaitu untuk button, misalnya seperti itu. Ini kita ganti tombolnya menjadi simpan. Nah, jadi kita akan logikanya kita akan menginputkan data, kemudian kita simpan. Ini baru seperti itu saja logikanya. Jadi belum ke bagaimana cara menampilkan data. Nah, kita mulai gimana caranya kita masukkan database-nya ini DB. Kemudian saya coba menambahkan sebuah notifikasi. Notifikasi untuk apa? Untuk memberikan sebuah keterangan bahwa data sudah berhasil diinput. Gitu. Oke, jika sudah seperti ini, kita coba masuk ke dalam blok-bloknya. Oke, kita masuk ke dalam button, di mana ketika button diklik, logikanya maka semua yang ada di dalam text box tadi itu diinputkan ke dalam database. Berarti posisinya adalah database, kemudian kita gunakan call value to store. Store. Di sini store artinya kita menyetorkan, artinya akan menginsertkan datanya. Kemudian tag-nya itu diambil dari mana datanya? Datanya diambil dari textbox. Textbox, maka kita cari textbox1.txt karena sifatnya text, dan kita duplikat keduanya.
Kemudian kita kasih keterangan notifikasi bahwa data sudah berhasil diinputkan. Data misalnya show alert notifikasi. Seperti ini saya coba inputkan menggunakan data berhasil diinput. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan ngetes berhasil atau tidak. Pastinya hanya cukup sederhana seperti ini. Jadi kita gunakan database DB, yaitu untuk menyimpan data di lokal. Kemudian notifikasi, artinya kita akan memberikan sebuah notifikasi kalau datanya sudah berhasil diinputkan. Saya reset terlebih dahulu pengisinya. Naikkan kembali. Nah, jika sudah seperti sudah tampil, kita akan coba untuk mengetes ke database. Apakah berhasil atau tidak kita menginputkan data dari textbox ke database lokal. Kita coba. Nah, data berhasil diinput. Artinya kita sudah punya data yang sudah diinputkan. Cuma bagaimana kita mengetahui bahwa data sudah berhasil diinput? Nah, selanjutnya kita coba buat sebuah fungsi lagi. Kan di sini sudah berhasil. Kita ganti misalnya menjadi data 1. Kita simpan. Nah, ini data berhasil diinput. Nah, sekarang gimana caranya untuk menampilkan hasilnya? Kita coba terlebih dahulu bahwa kita gunakan, kita cari misalnya adalah horizontal, kemudian kita atur jaraknya, dan terakhir kita gunakan label hasil di sini. Nah, hasil di sini kita coba tampilkan kembali di mana di screen. Jadi begitu data aplikasi dibuka, maka database akan terlihat. Di sini screen 1.initial di mana hasilnya adalah dari database kita mendapatkan dari label hasil dibuat set text seperti ini, kemudian get-nya. Nah, tag-nya di sini apa? Posisinya adalah kita cek di sini bahwa kita mendapatkan dari textbox di sini. Tahu seperti ini, kita ubah posisinya. Kita tampilkan kembali layoutnya di sini. Kemudian tampilkan text box. Kemudian button. Di sini button 2 kita beri nama untuk tombol cari data. Kemudian di sini yang kedua adalah text box-nya namanya adalah cari data. Ini button cari. Kemudian nanti hasilnya akan ditampilkan di label hasil.
Oke, kita kembali lagi ke blog. Kemudian hasilnya kita coba buat mencari, kita diklik. Kemudian ada label hasil, di mana hasilnya untuk dalam bentuk teks. Kemudian ada dalam sebuah store data paket data value, di mana hasilnya tagnya di sini berasalkan dari cari data di sini, dari textbook cari data. Kita cari data, kemudian value tag not there-nya artinya ketika data yang dicari tidak ada, data tidak ditemukan. Kita sudah cari data set text. Jika datanya sudah ketemu, maka dia akan kembali di clearkan, dihilangkan. Oke. Jika sudah, nah, jika kita cek cari data, misalnya data 1, nah, maka data 1 akan terlihat. Jika tidak, misalnya data, misalnya seperti ini. Nah, data tidak ditemukan. Tuh. Artinya kita sudah berhasil menampilkan input data dan kemudian mencari. Mungkin itu saja yang dapat saya share untuk saat ini. Saya kembalikan ke Mas Bari terlebih dahulu untuk sesi tanya jawaban. Silakan Mas Bari. Terima kasih Pak Hendy atas paparannya. Kita akan masuk kepada sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu yang bertanya, silakan bertanya via chat maupun langsung dengan menyalakan mikrofon. Pada Bapak Ibu, saya silakan. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, masih ada kesempatan untuk langsung bertanya kepada Pak Handi. Silakan menyalakan saja mikrofonnya dengan menekan tombol unmute yang ada di bawah videonya Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan dari Pak Ruli Setiawan menanyakan, bisa diperlihatkan lagi blognya Pak? Lihat lagi Pak blog. Bisa. Oke, kita coba perlihatkan blognya. Nah, di sini saya perlihatkan lagi blognya di bawah. Ini adalah blognya. Jadi saya ulang kembali bahwa di sini kita penggunaan database. Jadi database di sini ada dua kategori. Yang pertama adalah penggunaan database namanya TinyDB. Dan yang kedua adalah TinyWebDB. Apa perbedaannya? Untuk TinyDB, yaitu bagaimana kita menyetorkan database, menyebutkan data, dan disetorkan ke database, kemudian disimpan ke dalam database lokal. Artinya database lokal itu data yang disimpan berada di dalam handphone masing-masing. Nah, kalau yang TinyWebDB artinya ini kolaborasi antara App Inventor dengan pemrograman yang lainnya. Jadi database-nya bisa langsung ditunjukkan, misalnya dengan penggunaan versi online database. Nah, seperti itu. Jadi kalau di awalnya saya coba menginputkan hanya satu data. Input data, kemudian simpan. Kemudian hasilnya yang dicari adalah datanya. Nama datanya seperti apa. Kemudian tampil di label hasil. Nah, blognya itu ada dua kategori. Yang pertama adalah button 1, tombol 1, tombol simpan. Yang kedua adalah tombol cari. Jadi untuk yang pertama, karena kita posisinya akan menyimpan database, inputan ke database, maka kita gunakan
Nah, kita coba inputkan bahwa kita yang pertama kita gunakan database-nya untuk store, artinya untuk menyimpan. Kita gunakan store value di sini, di mana tag-nya adalah berdasarkan dari textbox1.text, value store-nya apapun yang diinputkan dari textbox tersebut. Jadi antara tag dan value sama, misalnya seperti itu. Kemudian saya tampilkan di sini berupa notifikasi yang artinya data sudah berhasil diinput. Kemudian jika sudah diinput, textbox-nya saya kembalikan, saya normalkan, jadi kembali, posisinya kembali ke 0. Setelah itu ada tombol tombol cari, di mana tombol cari tersebut maksudnya untuk apa? Untuk menampilkan data yang sudah tersimpan di dalam database sudah berhasil atau belum gitu. Jadi saya tampilkan di dalam sebuah label, kemudian kita panggil fungsi dari database yang artinya kalau tadi kita store, kalau sekarang kita mendapat get value. Tag-nya berdasarkan dari textbox cari data. Nah, value-nya jika tidak ditemukan, maka kita berikan sebuah keterangan notifikasi bahwa data tidak ditemukan. Tuh. Jika sudah, kita kembalikan lagi ke posisi semula. Nah, itu mungkin Bapak dan Ibu. Jadi kurang lebih bloknya hanya ada dua blok seperti ini. Sederhana. Silakan Mas Wari. Baik, terima kasih Pak Andi untuk penjelasan tentang bloknya. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Kristiawan yang menanyakan, Pak mau tanya jika data yang disimpan lebih dari satu field, database simpan dan tampilnya pakai apa ya Pak? Begitu Pak. Silakan Pak. Gimana Mas Ari? Jika data yang disimpan lebih dari satu field, database lebih dari satu field. Iya. Database sama simpan dan tampilnya pakai apa ya Pak? Sama saja Pak kalau seperti itu Pak. Jadi kita gunakan misalnya ini saya coba inputkan input data 2. Misalnya seperti ini. Jadi saya tambahkan label kembali. Di sini keterangannya adalah data input data 2. Misalnya seperti itu. Kemudian ada text box lagi. Scope dan misalnya seperti ini, ada dua inputan, dua text field, baik itu nama ataupun sebagainya. Intinya saya contohkan di sini bahwa ada dua inputan. Kita kembali ke blok. Nah, di sini sama, jadi kita menyimpan secara logika adalah berdasarkan dari textbox juga kita panggil database, kemudian store kembali, panggil di sini textbox 2. Nah, sisanya sama seperti yang sebelumnya. Ketika mencari pun sama di sini. Bisa menggunakan sebuah perbandingan atau yang lainnya, logika sederhana aja seperti ini, tampilkan di bawahnya seperti ini, kita panggil call db, kemudian hasilnya seperti apa. Nah, di sini coba dua inputan sekaligus bahwa kita menggunakan sebuah tampilan seperti ini, mudah-mudahan berhasil. Jadi yang pertama adalah data 1, kemudian data 2 kita simpan. Nah, hasilnya seperti apa? Kita coba cari data 2. Nah, seperti itu, data
1. Itu, Mas Bari. Baik, terima kasih. Wah, ini adalah basicnya. Jadi kalau misalnya punya logika yang lain, silakan dikembangkan sendiri. Gitu. Oke, baik, Pak. Jadi itu adalah logika dasarnya ya, Pak, ya, untuk lebih kompleks lagi bisa dikembangkan sendiri. Ya, baik, nah, untuk pertanyaan dari Pak Kristiawan sudah terjawab ya, Pak, ya. Kemudian kita coba pindah ke penanya dari Bapak Yayan Rianto. Menanyakan video pelatihan yang kemarin belum bisa di-download ya? Sudah yang bisa juga, Pak Yandi. Mungkin Mas Bahri bisa langsung menjelaskan perihal. Oke, okay, jadi untuk Pak Yayan Rianto, untuk pelatihan sesi kemarin, sesi 4 ya, berarti belum di-upload. Itu kita menunggu dari tim recordnya, Bapak. Jadi kalau dari tim record sudah siap, itu pasti dilampirkan pada MOOC. Jadi bisa dilihat di MOOC, nanti ada di bagian info. Nah, di sana ada link YouTube-nya. Jika memang belum ada di MOOC di post info, berarti tim record-nya belum upload ke YouTube, Pak. Jadi masih menunggu dulu. Tapi ini masih menunggu. Jadi ya, Pak, yang untuk penanya dari Pak Yaya yang Rianto. Untuk penanya dari Ibu Melita, menanyakan Pak, malam, Pak. Oh iya, silakan, Pak, dengan Bapak siapa, Pak? Iya, Pak, saya Faisal, Pak. Iya, Pak Faisal, silakan, Pak. Mau tanya, Pak Handi. Iya, Pak. Itu Tini DB itu kita bisa custom table database-nya sendiri nggak, Pak? Seperti kayak kita pakai SAM, terus HD SQL dan lain sebagainya, itu kita bisa custom table sendiri nggak, Pak? Terus bagaimana cara kita melihat data yang ada sudah tersimpan di dalam database gitu, Pak? Terima kasih. Oke, Pak, baik, Pak. Untuk penggunaan TinyDB di ini istilahnya sama seperti kalau Bapak dan Ibu belajar pemrograman Android native, itu ada namanya SQLite. Tapi kalau SQLite kan itu bisa dibuat custom tabelnya, nama tabel dan fieldnya. Nah, kalau untuk database TinyDB ini, dia tidak bisa di custom, Pak. Tapi apabila kalau misalnya Bapak ingin mengcustomnya, bisa menggunakan database-nya dengan nama TinyWebDB. Artinya dia bisa sinkronisasi dengan MySQL, dengan ID SQL dan sebagainya gitu, Pak. Jadi gunakan yang TinyWebDB. Oh gitu. Iya, kalau untuk yang TinyDB itu istilahnya ya karena database di dalam handphone kita, jadi tidak bisa di custom gitu, Pak. Jadi TinyDB itu offline server dia, Pak ya. Iya, benar, Pak. Offline server. Oh gitu. Ya kalau kita mau pakai yang online berarti pakai yang TinyWeb itu ya. Benar, Pak, TinyWeb. Heeh. Kalau TinyWeb itu dia pihak developer database sendiri berarti ya, seperti kayak SAM kayak gitu, berarti dia apa jadi, dia ini apa sebagai penghubung iya, antara jembatan. Di jembatan aja ya? Iya, jembatan, istilahnya kayak namanya API, seperti API gitu, Pak. Kayak JSON modelnya gitu, Pak ya? Benar. Oke. Terima kasih, Pak. Iya. Terima kasih, Bapak, untuk pertanyaannya. Untuk selanjutnya ada dari Ibu Melita, beliau minta agar materi ini bisa di-share di MOOC, bisa nggak, Pak Adi? Bisa, Mas Bari, nanti saya kirimkan materi ini ke tim admin, biar tim admin yang mengupload semuanya materinya, gitu. Ya, itu ya Bu Melita ya, untuk jawabannya. Untuk selanjutnya itu ada dari Bapak Uli Setiawan, akan bertanya bagaimana cara mengatasi ketika ingin mengetik di desktop di textbox, tetapi keyboard itu kan menutupi textbox, jadi textbox tertutup keyboard. Bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasi keyboard input? Iya, keyboard yang menutupi textbox. Hanya menggunakan emulator atau langsung smartphone? Iya, Pak Ruli Ketuan bisa langsung lihat di sana, mikrofonnya aja. Paruli sekarang tidak ada keterangan gitu untuk
Ya, jadi kalau menggunakan emulator karena layarnya sangat kecil ya, jadi memang dia akan menutupi dari Xbox fieldnya, text field tersebut. Tapi kalau misalnya menggunakan smartphone seperti yang saya contohkan di sini, dia akan menyesuaikan keyboardnya, jadi tidak akan menutupi dari fieldnya, gitu Mas Bari. Oke, baik. Untuk selanjutnya, ini dari Bu Melita, mau tanya Pak, ini tugas akhirnya udah mulai dikumpul ya? Terus maksud kirim link file akhirnya tersebut melalui itu seperti apa ya Pak? Oh, jadi gini Ibu, jadi kan Ibu diminta dalam waktu dari mulai tanggal 29 Agustus kemarin sampai dengan maksimum tanggal 15 September, itu kan dimulai untuk praktikum sendiri, mandiri untuk mengumpulkan tugas. Nah, yang dimaksud dengan harus mengumpulkan link tersebut, jadi Ibu mengupload filenya ke dalam Google Drive, baik itu APK-nya, kemudian AI-nya, project AI-nya, AI2-nya, dan storyboard-nya dikumpulkan dalam Google Drive. Kemudian jangan lupa di share public agar bisa diakses. Nah, link dari Google Drive tersebut yang dikirimkan ke kami gitu Bu, ke Simulai gitu. Jadi ini kenapa seperti itu, untuk mempermudah dari kami melacaknya. Jadi linknya dari A, B, C sudah dikirim gitu. Jadi kalau misalnya melalui dikirim ke email, takutnya nanti ada yang terlewat. Kalau misalnya Ibu merasa sudah mengirimkan tugas ke email, nah karena email dari kami itu banyak yang masuk ya Bu, jadi takutnya ada yang terlewat, jadi dinyatakan tidak lulus gitu. Jadi maksudnya kirim upload tugasnya ke Google Drive terlebih dahulu, kemudian dari Google Drive linknya tersebut dikirimkan ke kami. Itu Mas Bari. Baik. Terima kasih untuk jawabannya. Untuk selanjutnya itu ada pertanyaan dari Pak Risakti menanyakan, Pak Nandi, kalau misalnya form tadi kita pakai untuk membuat buku telepon yang menyimpan profil kontak beberapa orang, apakah bisa untuk kita menyimpan beberapa info profil, misalnya nomor handphone, FI, IG, WA, dan bisa kan kita langsung menggunakan info tersebut untuk menghubungi kontak tersebut? Lebih komplit sekali pertanyaannya Pak. Gimana Pak Andi? Mas Bari, import dari WA dan sebagainya. Iya. Saya belum pernah coba, Bapak atau Ibu. Yang pasti kalau misal import seperti itu kan pasti ada jembatan sendiri antara pemrograman A dan B, itu pasti ada jembatan sendiri. Jadi saya belum pernah coba untuk kuant import tersebut. Gitu, jadi saya tidak bisa memberikan jawaban yang pasti bagaimana. Karena saya sendiri belum pernah mencoba sama sekali, jadi bisa atau tidaknya saya kurang tahu. Gitu. Oke, baik Pak. Untuk penanya selanjutnya dari Pak Sion Tutu Satrio bertanya, bagaimana mengganti font family sehingga bisa menggunakan font misalkan Roboto atau font Awesome 2 untuk tugas aplikasi? Fitur minimum apa? Untuk pertanyaan kedua, untuk tugas aplikasi fitur minimum apa saja dari App Inventor yang harus digunakan dalam aplikasi tugas untuk memenuhi syarat kelulusan? Untuk pertanyaan pertama Pak, bagaimana mengganti font family-nya Pak? Font family. Jadi untuk font family itu hanya ada 4 tipe font ya Pak. Yang pertama default, yang kedua sans serif, kemudian serif, dan yang terakhir adalah monospace. Karena di sini App Inventor tidak bisa di custom seperti pemrograman yang lainnya. Itu Mas Bari. Jadi baik, hanya bisa menggunakan 4 tipe default standar, itu default, sans serif, serif, kemudian monospace. Itu saja yang bisa digunakan. Kemudian untuk yang terkait dengan tugas aplikasi, fitur minimum apa saja dari App Inventor yang harus digunakan Pak? Oke, kalau kita melihat dari kriteria ketentuan yang ada di MOOC itu, di mana minimal harus ada splash screen, yaitu mencantumkan logo Simulai, kemudian menu, halaman tentang pembuat aplikasi, dan halaman utama. Artinya di sini silakan saja minimumnya bisa menggunakan image, kemudian label, button, text box,
di situ. Jadi yang paling minimum ada inputan, ada label, kemudian ada image dan button. Itu yang standarnya. Apabila ingin ditambahkan yang lainnya, silahkan saja Mas Bari. Jadi oke, tidak baik, ada ketentuan bahwa harus yang diajarkan harus ada semua. Jadi tidak. Jadi misalnya yang ingin membuat aplikasi yang seperti apa, itu silahkan saja sesuai kebutuhan. Oke, baik Pak. Jadi untuk Pak Sion, kalau misalkan tadi lupa, apakah tadi syarat minimumnya bisa cek kembali pada moc.demolab.org. Nanti di bagian menu culture itu, ada di menu paling akhir namanya final project. Nah, di final project ini disebutkan apa saja syarat minimum yang harus dilengkapi untuk bisa dianggap lulus dari latihan online kita. Jadi silakan dicek dulu Bapak ya. Untuk penanya selanjutnya itu ada dari Rakuta. Pertanyaan, bisa tunjukin bloknya lagi nggak? Mau ditiru soalnya katanya. Oke, saya tunjukkan dulu sebentar. Dari mulai sisi green design-nya. Desainnya dulu seperti ini, saya tunjukkan. Jadi saya ada dua inputan, input data 1 dan input data 2, kemudian textbox 1, textbox 2, dan tombol simpan. Kemudian untuk yang kedua adalah mencari data. Ada button, ada textbox, dan label. Nah, bloknya adalah seperti ini. Nah, di sini. Jadi saya bagi dua. Yang pertama, sebelah kiri adalah button input. Nah, yang kedua adalah button cari, gitu. Kelihatan Mas Bari? Baik. Oke, kita biarkan dulu. Kita mungkin bisa di screenshot dulu ya, itu yang sudah ditampilkan. Oke, untuk penanya selanjutnya ada dari ini dari Pak Rizal Labulua bertanya, saya rencana mau membuat aplikasi radio streaming dengan fitur pertama memutar radio streaming yang diinginkan, kemudian kedua merekam, menampilkan daftar rekaman dan memutar kembali rekaman dari radio streaming tersebut. Kemudian fitur yang ketiga itu menampilkan jadwal siar serta pemateri dari radio tersebut secara online berdasarkan input data pada database. Apakah boleh seperti ini? Silakan Pak, silakan. Kalau misalnya Bapak merasa bisa sanggup dengan seperti itu, silakan. Tidak ada batasan apapun gitu. Oke, baik. Bapak Ibu, jadi kita tidak membatasi kreativitas Bapak Ibu ya. Yang penting syarat minimumnya itu ada. Kemudian bagaimana kreasi Bapak Ibu masing-masing itu kita kembalikan kepada Bapak Ibu. Oke, untuk penanya dari chatbot sepertinya sudah habis. Bagi Bapak yang ingin langsung bertanya juga silakan untuk menyalakan mikrofonnya yang ada di bawah videonya Bapak Ibu masing-masing. Silakan di-unmute, kemudian silakan langsung bertanya kepada Pak Hadi. Sepertinya sudah tidak ada penanya lagi Pak Hadi, apakah kita sudah bisa masuk ke topik kedua? Dan topik 2 sudah saya bahas semua, Mas Bari. Oh, sudah. Oke. Kan topik 1 tadi kita buat kalkulator sederhana. Kemudian oh iya, database ini boleh juga ya? Benar-benar. Iya, Oke. Kita sambil diskusi dulu aja, Mas Bari. Kita merepet-merepet ke tugas bahwa apapun kita dari tugas Bapak Ibu, kita akan coba cek. Dan yang memang layak untuk ditampilkan di Play Store, kita akan tampilkan di Play Store. Jadi silakan Bapak dan Ibu berlomba untuk membuat aplikasinya sehingga banyak pengguna yang bisa memanfaatkan dari aplikasi Bapak dan Ibu. Gitu. Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, kita persilakan. Berhubung materinya juga sudah habis, jadi ini sesi relax saja ya. Jadi ada diskusi saja. Silakan. Mumpung lagi ada Pak Hadinya. Untuk pertanyaan kedua, apakah boleh menggunakan background music data tanpa
sedikit. Saya ini coba. Ya, silakan Mas Wari. Ini ada pertanyaan dari Ruli, Pak Ruli Setiawan bertanya bagaimana cara kita sebentar. Sebentar Pak, ini kalau sudah jadi, apakah sudah bisa menggunakannya? Maksudnya, Bu Tim bisa langsung bertanya Pak Bu lewat suara langsung. Nyalakan mikrofonnya Ibu. Ibu Tim. Jadi pertanyaannya gini Pak, kalau sudah jadi, apakah siswa bisa menggunakannya? Itu gimana Pak? Halo. Ya. Halo Pak. Enggak gini maksudnya, kan saya itu membuat pembelajaran salah satunya ingin digunakan sama siswa. Nah jadi kalau misalnya udah jadi nih Pak, bagaimana siswa menggunakannya gitu Pak? Itu aja. Terima kasih Pak. Salah satunya sih siswa bisa langsung mengunduh aplikasinya. Ibu bisa memberikan APK-nya ke siswa tersebut, Ibu. Jadi ada dua alternatif. Yang pertama adalah Ibu file Ibu, siswa mengupload datanya, mengupload atau mendownload di Play Store atau APK-nya dari Ibu yang memberikan ke siswanya, gitu, Bu. Oke. Jadi intinya APK-nya bisa diterima oleh siswa ya Pak ya? Iya. Untuk kemudian diinstal di HP-nya masing-masing. Mungkin itu ya Ibu ya, untuk Ibu Tim. Semoga pertanyaan sudah terjawab. Ini sepertinya pertanyaannya terulang ini Pak Rilu Setiawan. Bagaimana cara mengatasi ketika ingin mengatur di textbook, tetapi Ibu inginkan mengikuti textbook? Oke, Mas Bari gini. Kalau misalnya ingin terlihat seperti itu, menutupi, silakan cek di screen 1. Di situ ada call screen 1.hide keyboard. Masuk, panggil di sini, kita cek. Nah, itu akan mencoba diatasi. Screen satunya di hide keyboard seperti itu. Jadi kalau misalnya ini, nah, keyboardnya di hide dulu. Ya, call screen 1.hide keyboard. Oke, jadi semoga terjawab ya Pak, Pak Ruli. Jadi bisa diakali dengan mengaktifkan fitur hide keyboard yang ada di object screen-nya. Seperti itu ya Pak. Ya Pak Ruli Setiawan. Kemudian sudah habis lagi Pak. Ya, bagi Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, ada yang perlu diskusikan? Oke. Halo, selamat malam Pak Andi. Malam Pak. Mau nanya Pak Andi, ketika ini dari Pak Yayan. Iya Pak. Ketika sudah dibuat, kemudian sudah di dan jadi apa? Malam Pak, dengan Bapak siapa? Oke. Dengan Pak Yayan. Ini kan saya sudah mencoba yang sudah saya buat, kemudian di build dan sudah jadi APK. Kemudian saya coba install di HP, bisa. Tapi ketika dijalankan, beberapa kali dijalankan, itu ada tulisan sayangnya telah berhenti. Itu penyebabnya kenapa? Ya, gimana Pak? Handphone yang digunakan itu yang berapa Pak? Maksudnya? OS-nya, Android-nya, Android tipe berapa? 6, 5, 4, 3 atau berapa? Tipe 6. Nah, kalau misalnya seperti itu Pak,
Oh, coba cek lagi di bloknya Pak, di bagian bloknya, di programnya. Siapa tahu masih ada logikanya yang salah Pak. Biasanya seperti itu Pak. Kalau ada algoritma yang kurang tepat, itu biasanya seperti itu, force close. Jadi dia tidak mau eksekusi. Silakan dicek lagi algoritmanya Pak. Karena biasanya force close itu ada adanya kesalahan dari algoritma gitu Pak. Di blok? Iya, di bagian bloknya. Ya. Itu seperti apa? Karena kalau misalnya masalah close, force close itu biasanya memang dari alurnya, algoritmanya itu kurang sesuai gitu pada mana yang diinginkan. Jadi dicek bloknya ya? Iya benar Pak, dicek terlebih dahulu. Ya, makasih Pak. Nanti kalau ada masalah lagi konsultasi lagi. Silakan Pak, silakan Pak. Iya, baik-baik, silahkan. Oke, untuk selanjutnya itu mungkin kembali bertanya terkait video. Kalau memasukkan video, kira-kira harus berapa menit durasinya ya Pak? Bagaimana Pak? Soal durasi video. Durasi video, silakan saja Bu. Yang pasti kalau untuk di aplikasi Android, tidak disarankan itu lebih dari 5 menit. Karena kalau dari 5 menit ataupun kurang dari lebih dari 2 menit itu sudah bosan. Yang pasti akan ditinggalkan terlebih dahulu aplikasi tersebut. Kalau misalnya ini ingin itu sekitar 15 detik saja, jangan sampai bermenit-menit. Karena biasanya iklan juga, iklan misalnya kalau misalnya ada aplikasinya yang ada iklannya itu paling maksimum 10 atau 15 detik gitu. Jadi jangan sampai bermenit-menit. Jadi sebagai pertimbangan ibu pun juga, semakin panjang durasi videonya akan semakin memberatkan storage-nya di HP. Apalagi kalau videonya itu disimpan secara offline, jadi langsung di aplikasinya itu ya, jadi akan memberatkan storage. Oke, mungkin itu untuk penanya selanjutnya dari Pak Arif. Mohon diulangi lagi. Terkait, seandainya saya sudah menyelesaikan tugas, yang saya kirimkan file apa saja, Pak? Oke, baik, Pak. Apa saja yang harus dikirimkan ke dalam kami, ke kami ya, Pak? Jadi, yang pertama, kalau kita lihat di MOOC-nya. Nah, untuk mengumpulkan tugas, di sini sebetulnya yang tertera di sini, ini adalah untuk kelompok 1 Bapak dan Ibu, kelompok khusus. Jadi kelompok khusus ini artinya pada sebelumnya kami sudah menyelenggarakan kerjasama dengan Direktorat Pembinaan Kursus. Jadi ada peserta-peserta yang dikumpulkan, kita latih mengenai App Inventor. Nah baru kali ini mereka diminta untuk mengumpulkan yang seperti ini. Jadi dasar-dasarnya itu sudah ada, seperti storyboard dan sebelumnya itu sudah pernah dikumpulkan, hanya tinggal APK saja. Nah, tapi bagi kelompok 2 sampai dengan kelompok terakhir 10 itu ada tambahan selain APK, AIA-nya, proyeknya, selain itu juga ada storyboard-nya. Yang pertama kali saya jelaskan mengenai materi desain interaksi gitu. Jadi ada 3 untuk Bapak dan Ibu yang di luar kelompok 1. Ada APK, kemudian AIA-nya, dan yang terakhir adalah storyboard. Gitu, Mas Bari. Baik, terima kasih. Bagi Bapak Ibu, kita masih membuka sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan saja. Ah, ya. Itu maksudnya gimana itu, Pak? Yang 3 itu APK, kemudian AIA, satu lagi tadi. Dan storyboard-nya, Pak. Storyboard itu seperti kita penggunaan flow map. Oh iya. Ya kan ya. Di pertemuan pertama saya sudah pernah bahas bahwa Bapak dan Ibu diminta untuk membuat storyboardnya terlebih dahulu sebelum membuat ke aplikasinya. Ya flow map dan itu ya yang screen itu ya. Iya Pak benar. Nah itu yang dikumpulkan di kita. Jadi
ada perbedaan antara kelompok 1 dan seterusnya. Jadi kalau mulai dari kelompok 2 sampai dengan kelompok 10 itu ada tambahan mengenai storyboard. Khusus untuk kelompok 1, karena storyboardnya sudah ada di kami semuanya, jadi yang dibutuhkan adalah APK dan AIE-nya saja. Gitu. Ini sudah selesai ya Pak, pertanyaannya semoga terjawab. Kita lanjut ke penanyaan selanjutnya, itu ada dari Pak Rizakti bertanya, apakah storyboard sama dengan flow map? Gimana Pak? Sama Pak. Sama ya? Okay. Ya sama, jadi sebetulnya banyak istilahnya banyak macam-macam. Jadi storyboard tuh itu ada penggunaan untuk ke video, aplikasi, tapi kalau lebih flow map itu lebih jelas ke arah aplikasi alurnya seperti apa. Kalau storyboard itu masih gambaran umum. Kalau flow map sudah masuk ke merujuk ke teknis. Teknis aplikasi gitu, Mas Bari. Baik, terima kasih. Oke, semoga pertanyaan terjawab ya Pak Rezeki. Bagi Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, kita langsung beri kesempatan. Halo Pak, mau tanya ya, lagi. Silakan Ibu. Silakan, ya. Ya, ya Pak, halo. Ya. Pak, sebentar, saya masih belum mengerti Pak. Jadi untuk kelompok 2 sampai seterusnya, yang harus dikumpulkan itu yang pertama kan tadi storyboard itu Pak ya. Benar. Terus yang kedua flow map, flow map yang ketiga teh hasilnya itu ya yang berupa flow map atau storyboard ya Bu ya. Jadi pilih salah tiga. Satu. Ya, tiga ya. Pilih salah satunya. Storyboard terus yang kedua apa Pak tadi Pak? APK-nya Bu, aplikasinya. APK teh yang aplikasi itu yang ketiga? Yang ketiga AIA-nya. AIA-nya itu proyeknya. AIA itu proyek saya maksudnya saya buat project apa Ibu. Gitu Pak? Ya, jadi di sini kalau APK kalau APK nanti dibutuhkan pada saat kita mengupload mengetes ininya apa tuh mengetes si aplikasinya. Kalau AIA-nya ini apabila kita butuhkan untuk mengedit. Jadi kalau misalnya ingin ketika layak ditampilkan, jadi harus ada yang diedit di bagian versi kodenya. Jadi kalau misalnya ada kegagalan, nah kita bisa mengupload ulang. Tapi beda kodenya gitu, beda versi rilisnya gitu. Itu makanya kita butuhkan AIA-nya untuk mempermudah. Oh, gitu, tapi nanti Bapak nerangin lagi kan yang ini? Yang mana Bu? Ya. Mungkin di yang untuk, di, yang untuk pengumpulan tugas? Ya, di hari Rabu kita bahas lagi Bu. Oh iya, iya. Ya. Hari Rabu itu VCon terakhir, kita hanya bahas tugas saja. Gitu Bu. Iya, iya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih kembali Ibu Tiu. Halo. Ya, silakan. Takut apa? Silakan. Ya, Bang Handi. Ya. Ini yang input kedua kok nggak bisa saya Bang? Bisa melihat. Mana? Ya, bisa. Bisa. Sudah sama semua posisinya? Sudah. Ini input, waktu di input 1, ya. Dia terbaca. Ya. Tersimpan, tapi waktu kita masukin ke input 2, dia gak muncul. Sudah di-reset? Kalau aku coba. Kalau gak di-reset? Di-reset. Ya, coba. Di-reset simulatornya. Oh, coba saya bisa lihat tampilan abang yang kedua. Ya, yang kedua ya. Iya. Oke, saya masukkan satu. Saya masukkan inputan kedua. Saya simpan. Ketika saya cari data satu, data dua, ya. Nah, ada. Ada kan? Data dua. Ada. Nah, data satu. Nah, itu. Data 2. Ada ya? Ya, silakan di reset dulu. Sudah, oke, kita coba aja dulu Bang ya. Ya. Oke. Okay. Tunggu sebentar ya, Bang. Oke. Sembari Rakuta mencoba untuk aplikasinya tadi, bagi Bapak Ibu yang masuk depannya silakan. Ini ada dari Pak Rizal Labulia bertanya. Jadi APK adalah AIA dan storyboard. Semuanya di-save di Google Drive ya. Benar ya. Pak, disimpan dalam Google Drive dalam satu folder Pak. Jadi ada storyboardnya, ada APK dan AIA-nya.
gitu. Jadi biar memudahkan kami. Jangan lupa di setiap foldernya diberi nama. Dan share aksesnya juga jangan dijadikan private, tapi untuk public, jadi biar tim penilai bisa melihat aplikasi yang Bapak Ibu hasilkan. Oke, kepala Bu Lia sudah bilang oke. Okay. Bagi Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, masih kita beri kesempatan untuk bertanya. Satu lagi, tadi saya menambahkan tombol hapus. Jadi tombol hapus ini artinya untuk menghapus database yang sudah tersimpan di smartphone masing-masing di tim DB-nya. Jadi perintahnya saya coba gunakan sebuah tombol hapus. Kemudian perintahnya adalah saya menggunakan langsung hapus secara keseluruhan tim DB. Clear all. Kemudian saya aktifkan alertnya bahwa data sudah berhasil dihapus. Contohnya seperti ini. Nah, saya reset terlebih dahulu. Sebentar, kemudian dulu. Jadi kalau kita inginkan bahwa tombol hapus ini untuk menghapus data yang ada secara keseluruhan, tidak bisa dipilih-pilih. Nah, saya coba hapus data. Nah, di sini kalau kita cari data, maka data tidak ditemukan. Gitu. Jadi kita sudah menghapus datanya. Jadi kita ada tombol simpan, tombol cari, dan tombol hapus. Gitu, Mas Bari. Oke, terima kasih Pak Handi. Semoga terjawabnya pertanyaan dari Bapak Pak Arif. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Ini tidak bukan pertanyaan, ini laporan saja. Maaf Pak, mungkin saya off dulu karena internetnya mati. Oke Pak, mungkin saya menjawab pertanyaan Pak Jatmiko, Mas Bari. Pak Jatmiko, iya. Pak Jatmiko. Oh, diberi contoh AIA itu yang seperti apa ya Pak? Project AIA itu seperti apa? Oke, saya tunjukkan di sini. Jadi AIA itu adalah sebuah proyek mentahnya sebelum jadi APK. Misalnya saya cek di sini proyek. My project. Nah, di sini kan ada nama-nama project yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi kalau kita checklist salah satunya, misalnya database ini, kemudian kita harus export yang diselected projectnya, untuk dijadikan ke versi .aia-nya. Kita klik sehingga dia akan mendownload proyeknya dalam bentuk AIA ini. Gitu Pak. Oke, semoga terjawab pertanyaan dari Pak Jatmiko. Oke, Bapak Ibu, kita masih punya kesempatan untuk memberikan pertanyaan jawab. Ini ada dari Pak Danurullah bertanya, Pak, kalau inventor dapat support sama SQL dan NoSQL atau di database apa saja yang support? Terima kasih. Sejauh ini yang saya tahu itu yang saya pernah lihat itu ada di MySQL Pak. Saya sendiri belum pernah coba menggabungkan menggunakan database di luar, karena kalau misalnya untuk menggabungkan database di luar saya menggunakan native untuk pemrogramannya gitu. Jadi setahu saya yang bisa itu yang support itu adalah MySQL. Gitu Pak. Iya, baik. Pak Andi, saya jadi penasaran ini untuk database-nya ini ada semacam query-nya gitu enggak sih? Iya, gimana? Maaf. Ini pertanyaan saya pribadi. Kalau data ini di DB ini, file ini ada semacam query-nya sendiri enggak sih? Misalkan select apa gitu. Ketika kondisinya gimana, kondisi tertentu itu ada nggak sih gitu?
kalau di Mastering ada tuh tulis dan sebagainya ya. Oh, iya Pak. Iya. Jadi kalau misalnya di sini DB ini hanya ada keterangan bahwa di sini Pak ada bloknya itu cuma ada store, get value, kemudian dan clear. Cuma ada tiga sepertinya. Nah, kalau kita lihat di sini cuma ada beberapa file, Pak. Untuk si query-nya misalnya. Ada clear, clear tag, get text, get value, berdasarkan tag dan simpan. Jadi cuma ada tiga seperti ini saja. Belum ada yang lain. Gitu, Mas Arif. Baik. Bagi Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, masih kita persilakan, berhubung materinya juga sudah habis, jika memang tidak ada lagi penanya, kita bisa sudahi dulu, dan bisa kita lanjutkan pada pertemuan terakhir pada hari Rabu esok, Bapak, ya, Bapak Ibu. Sebentar Pak, ini ada bertanya lagi, apakah data di TinyDB bisa ditampilkan dalam bentuk tabel seperti di XAMPP? Gimana Pak Andi? Apakah data ada dalam bentuk tabel sementara iya. Di App Inventor ini yang hanya ada keterangan layout tabel. Jadi kita coba saja tabel terlebih dahulu. Tapi di sini yang terlihat hanya sebuah layout. Sebuah layout di sini. Jadi untuk seperti web dan sebagainya, saya juga masih belum pernah mencoba. Jadi tapi saya coba terlebih dahulu. Tapi di sini hasilnya akan kita coba. Karena di sini coba kita lihat hanya ada get value-nya. Berarti kita coba tampilkan dari secara keseluruhan. Sebentar. Kita bisa saja menggunakan list atau kita coba list. Nah, kita coba list view. Seperti ini. Menggunakan list view. Di mana list view kita tampilkan. Kita cek dulu show filter. Kita coba menggunakan show filter ini, hasilnya dari sini. Kita coba set ini sekali lagi. Sebenarnya lebih nyaman memang menggunakan tabel, tapi kalau kita lihat di sini karena tidak ada fitur penggunaan tabel, jadi alternatifnya gunakan list view mungkin, gitu Pak. Oke, baik Pak. Terima kasih. Untuk Rakuta, Pak, apakah sudah bisa tadi Rakuta? Apa bisa jawab? Apa bisa dikasih tahu kita, Rakuta? Oh iya, apa Bang? Gimana? Gimana tadi hasil lagi Pak? Masih belum Bang yang input duanya? Masih belum. Atau aku sekarang share screen ya. Bisa kasih presenter sama saya Bang? Oke, sekarang kita sebentar. 25630.
masalah ini gara-gara Bang Hadi. Alah. Periwang. Tadi mesti rumput satu ya? Iya. Iya Bang, sorry Bang. Iya. Gak bisa, gak bisa, gak bisa. Iya ya. Udah, udah. Terima kasih Bang. Terima kasih Rakutan. Ya. Oke, kemudian Rakutan mungkin bisa di-unmute dulu lebih dulu. Oke, okay, oke. Okay. Oh, oke, okay. Sorry, sorry. Oke, okay. Itu ya Pak Andi. Oke, bagi Bapak Ibu, sepertinya ini ada dari Pak Danu Almarhumah menanya bertanya kalau table view-nya dapat dinamis ataukah statis hanya untuk tampilan saja pada kita ini Bibi. Kalau table view-nya dapat dinamis ataukah statis hanya untuk tampilan saja pada kini Bibi, gimana Pak Andi? Ya, sejauh ini penggunaan TinyDB itu kan sifatnya seperti database yang sebelumnya ya, jadi Pak, jadi bisa dinamis. Tapi karena keterbatasan fitur di App Inventor sendiri, jadi untuk sementara hanya bisa menampilkan data-data yang kecil ringan saja gitu. Sesuai namanya ya Pak ya, Tiny. Ya. Jadi kecil yang ukurannya kecil aja. Iya, ukurannya kecil. Jadi tidak bisa yang besar gitu. Yang kompleks gitu. Oke, oke. Oke, sepertinya kita sudah bisa sudahi dulu Bapak Ibu ya, berhubung materi sudah habis dan penanyanya juga sudah tidak ada lagi. Iya Mas Bari, Troy. Oke, oke. Terakhir Bapak dan Ibu, tadi kan saya sudah bilang bahwa yang namanya Project AIA itu juga dikumpulkan. Nah, terakhir tadi kalau sudah saya menyebutkan bagaimana mengekspor dari AIA ini, dari proyek ini menjadi AIA, kemudian saya coba sekarang bagaimana menjadikannya ke APK. Kalau sebelumnya kita hanya sebatas menjalankan di emulator, nah sekarang kita coba ke APK-nya. Nah di sini terakhir itu adalah kita buat seperti ini, build kemudian save APK to my computer, atau di sini kalau misalnya di smartphone Bapak dan Ibu ada QR code-nya, bisa dengan menggunakan QR code. Tapi kalau misalnya tidak ada, bisa langsung menggunakan build to save to APK gitu. Sebentar. Jadi yang pertama saya tampilkan menggunakan QR code. Jadi nanti tinggal di scan saja. Nah setelah itu yang terakhir adalah yang kedua adalah penggunaan save ke laptop kita, save to my computer. Jadi tinggal pilih saja di sini dua fungsi, tinggal klik build dan APK ataupun QR code. Sama-sama nanti hasilnya, kalau QR code berarti otomatis ke di smartphone yang langsung install, kalau APK berarti kita bisa memberikan secara offline ke siswa-siswi ataupun yang lainnya gitu. Oke, okay, baik. Terima kasih atas ulasannya Pak Andi. Baik, Bapak Ibu. Sebentar, sorry. Oke. Okay. Nah, satu lagi tertinggal bahwa jika Bapak dan Ibu mengalami kesulitan melakukan APK, konvert APK, ada caranya, di mana caranya seperti apa? Tadi kan saya sudah mencontohkan bahwa ada database-nya .aia. Ini nama-nama proyeknya yang berbentuk AIA. Nah, kita convert menggunakan CMD, command prompt. Jadi ketika filenya terlalu besar, misalnya lebih dari 10 mega, kan ada kemungkinan ada yang error ketika akan menjadikan ke APK-nya. Nah, gimana caranya kita menggunakan command prompt? Saya coba contohkan command prompt di sini, buka command prompt-nya dulu. Kemudian project yang berbentuk .aia ini kita copy terlebih dahulu. Kemana? Kita copy di sini, copy. Kemudian kita buka di mana instalan dari
app inventor di C, biasanya di C, kemudian ada folder AI2U, kemudian ada folder build project. Nah, projectnya kita simpan di dalam folder build project ini yang berbentuk AIA tadi. AIA tadi kita simpan di dalam folder AI2U, kemudian build project, kita copy paste. Nah, setelah itu kita buka command prompt. Mudah-mudahan masih terlihat ya, Bapak-Ibu ya. Sini. Nah, kita lakukan di command prompt. Posisinya adalah kita masuk ke dalam folder AI2U di sini, AI2U. Caranya seperti apa? Di command prompt kita keluar terlebih dahulu menggunakan cd command directory. Kita masuk cd AI2U seperti ini. Kemudian cukup seperti ini cd AI2U. Nah, perintah selanjutnya adalah do apk.cmd, kemudian nama filenya do apk.cmd strip nama file dari AIA-nya, database, misalnya seperti itu. Kita enter. Biarkan sampai berhasil. Nah, di sini nantinya akan ada, terlihat ada beberapa file hasil akhirnya APK di sini. Karena di sini saya ada masalah, ada kendala. Jadi tidak bisa menampilkan seperti itu. Jadi ya memang laptop saya kalau misalnya compile menggunakan database menggunakan CMD itu kadang bermasalah di Java-nya gitu. Jadi langkahnya nanti akan ada seperti itu. Jadi kalau misalnya file-nya merasa besar lebih dari 10 mega ataupun 15 mega, silakan gunakan CMD untuk menjadikan ke file APK-nya. Itu Mas Bari. Oke, baik. Oke. Itulah tadi ulasan terakhir dari Pak Andi untuk pertemuan kita pada sesi kelima ini. Untuk selanjutnya kita akan bertemu pada sesi terakhir, sesi 6 pada hari Rabu, tanggal 6 ya, tanggal 6 September 2017. Kita ketemu lagi seperti biasa. Pada sesi itu kita nanti tidak diskusi lagi seperti hari-hari sebelumnya, karena kita akan fokus untuk tugas saja Bapak Ibu, karena topik-topik kita terkait dengan coaching center ini sudah selesai semua. Saya sangat mengapresiasi atas kesungguhan Bapak Ibu masing-masing sudah rela menyempatkan dirinya untuk sharing bersama dengan kita di waktu istirahat seperti ini. Oke, saya ucapkan terima kasih. Mungkin saya persilakan dulu kepada Pak Handi untuk undur diri terlebih dahulu, Pak. Silakan, Pak. Ya, baik Bapak dan Ibu. Dari saya untuk pembahasan materi sudah selesai. Saya mohon maaf kurang dan lebihnya. Jadi selama dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan kelima ini masih ada yang belum berkenan di hati Bapak dan Ibu, mohon dimaafkan. Kita masih bisa bertemu melalui grup WhatsApp sampai dengan nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah dinyatakan lulus, sudah mendapatkan sertifikat, itu baru silakan mau undur diri. Jadi untuk sementara sampai belum ada pengumuman, silakan masih aktif di grup untuk mengetahui informasi-informasi perihal bagaimana nanti untuk mendapatkan sertifikat dan sebagainya gitu. Jadi saya kurang lebih ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, saya sudahi dulu pertemuan kita pada sesi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu pada sesi selanjutnya.
Selamat malam, Pak. Ini sudah selesai recon-nya. Andi. Andi. Ini sudah selesai recon-nya. Mas Fahri, malam Mas.
Ya sungkan ya, maksudnya. Eh, kok ya apa? Nanti aku pakai.